Saudara, tahapan proses pemilihan presiden 2024 sudah berlangsung. Ya, di tengah suasana yang kian memanas, bakal calon presiden Anies Baswedan meyakini Presiden Joko Widodo akan bersikap netral. Pernyataan tersebut dilontarkan Anies karena putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, diusung menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Anies juga tak khawatir kini Gibran menjadi pesaingnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan kalau Presiden Jokowi adalah salah satu sosok yang menjaga proses demokrasi di Indonesia. Ditambah, masyarakat kini sudah semakin kritis dan mampu mengawasi seluruh proses pemilu. Kami yakin Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi, dan keren kan kalau menang netral. Ada kekhawatiran Mas Gibran akan menggunakan fasilitas pemerintahan? Rasanya enggak. Semua media nonton, semua rakyat nonton, betul enggak? Sekarang semua orang jadi reporter. Bagaimana coba bisa menjaga semua yang sifatnya pelanggaran? Takutnya apa? Pemberitaan. Polisi, TNI. Ya.